kami dari pihak sekolah dan komite karena isi dari WA grup itu menyangkut nama baik sekolah, kami menghadirkan Budi Dian ke sekolah dalam rangka klarifikasi. Kemudian karena pertemuan pertama Budi Dian ini beliau ngendiko kalau saya nanti Bu akan bekerja sama dengan wali murid kelas 4. Saya ada indikasi ke ibu ini. Kemudian saya matur, monggo Bu saya persilakan. Nanti ibu saya beri waktu berapa? 3 atau 4 hari bahkan berapa monggo. Kemudian kita sepakat lagi untuk mengadakan pertemuan yang kedua. Sekali lagi, pertemuan ini bukan dalam rangka satu, menyudutkan Budi Dian atau bahkan ke yang lebih ekstrim yaitu menuduh. Sama sekali kami tidak mempunyai niat untuk itu. Justru kami ingin bekerja sama dengan Budi Dian dalam rangka mencari nomor atau pemilik nomor yang mengirim WA ke Budi Dian. Marilah hindarkan sekolah dari kekerasan verbal apapun itu kepada semua warga sekolah. Pertama, kedua, partisipasi dan suara anak itu adalah miliknya komite yang bisa mengajak mereka melihat sekolahnya berpartisipasi, bersuara sekecil apapun yang mereka lakukan. Bagaimanapun juga, pendidikan dasar itu adalah perkembangan kognitif anak untuk bersuara dan berpartisipasi dalam